production. Lagi ngapain? Lagi tulis art. Itu selesai. Selama ini aku tinggal di kamar yang gelap dan bau itu. Oke, sekarang kamu boleh tidur di kamar Davi. Bukan itu yang aku mau, Ma. Aku hanya ingin bertemu Davi. Ya, Ma. Oh, ini saya keluar. Gimana Dava gitu? Mana Davi? Ah, tidak mau gitu sambil ini ibunya. Jam gitu, action. Halo, sore, bisa bicara dengan Renata? Oh, Renata ya? Ren, ini gue Bima, teman kuliah lo dulu. Iya, tadi di kantor lagi ngambil kerjaan. Gua pulang aja udah kenal sama kamu. Gak apa-apa, cuma kerjaan aku kok. Rebut-rebutan nih, guys. Jadi ini kerjaan kamu sekarang? Selingkuh. Aku bisa jelasin dulu, Wan. Gak ada yang perlu dijelasin. Kamu selingkuh, apalagi mau dijelasin, Wan. Wan, dengerin aku dulu, Wan. Cut. Itu pada saat itu dia ngambil apa ke kamar mandi? Iya. Ngambil anduk, ngambil. Oh my god. Yang direkam apa? Macem gua tahu. Pote. Kagak. Cut. Bapak Yovianus, bagaimana perasaan Anda jika rumah Anda digunakan sebagai saya sangat syuting? Terharu dengan lu lihat aja mukanya. Semangat-semangat anak-anak ya, ini angkatan 2008 jadi ya, saya lewat. Asal jangan hilang aja. Berarti ulangnya dari dia keluar. Sorry. Udah bisa naik sedikit. Udah. Rolling. Action. Itu yang bawa-bawa itu. Bang, bang, bang. Bang, bang,
di lobby mana? Ada di dalam tas mobil, di tas gua. Di dalam mobil kalau naik hitung di atas. Kamu pura-pura kerja aja. Beli kamarnya. Eh, tacap dong siapa? Gak usah tacap. Pakai scene 10, take 7. Action. Sepada, anybody there? Hey, Sigit, how are you? Baik, madam. Aku baru pulang dari kampung? Iya, baru pulangnya. Kenal dong, kamu ada kali. Hai, halo. Kamu gantung deh, kamu kerja yuk. Aku udah terima, madam. Iya, udah kerja. Kayak gua. Gigolo, gigolo, iya, pakai gua. Ya, yeah! Apa jadi gigolo? Nah, Abeng jadi gigolo. Nah, Abeng jadi gigolo. Apa lama dong itu kamu mah? Udah sejuta, beri. Nama kamu siapa? Abeng. Jelek banget nama kamu. Mulai besok nama kamu ganti jadi Richard ya. Jadi kalau ada yang nanya, bilang nama kamu Richard. Tapi madam. Gak usah pakai cincong-cincong gitu deh. Pokoknya mulai besok kayak gitu ya. Sekarang kamu ganti baju, udah saya siapin. Yeah. Kamu saya tunggu di mobil ya. Baru ya, dia udah dapat telepon baru. Cut. Tante, jangan. Kak.